tengah Kamboja mekar berseri dalam taman. Kalau kunjungi kota Yogyakarta, terkenal kembali kisah perjuangan. Saya tahu Mas Roy sudah menunggu-nunggu pantun Angelina Sondakh, tapi tidak akan saya keluarkan pada rilis kali ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin-hadirat juga yang hadir yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk menyaksikan penyelenggaraan pameran dan seminar Expo tahun 2011 di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, yang insya Allah akan berlangsung tanggal 26 sampai tanggal 28 September tahun 2011 ini. Masih terjadinya kesenjangan digital antara pusat dan daerah yang kami sebut dengan digital divide, antara kota-kota besar dan kota-kota kecil. Terjadi kesenjangan kemudahan dalam mengakses informasi maupun layanan-layanan dan telekomunikasi. Yang kedua juga masih terjadinya infrastruktur yang kurang, khususnya di daerah timur Indonesia. Ini kebetulan hadir nih Pak Mulyo Haji yang sedang bergulat, dan mudah-mudahan pergulatan itu selesai, tidak bergulat terus. Kita tidak menganaktirikan sama sekali satu bagian pun dari Indonesia ini. Kita tetap membangunnya, akan tetapi secara realita medan memang kondisi wilayah timur ini cukup berat bagi para operator. Apalagi Papua yang luasnya memang lebih 3 kali luas Pulau Jawa. Akan tetapi penduduknya hanya 1%, sebesar 2,3 juta. Dan juga informasi yang edukatif juga masih sedikit. Banyak tayangan-tayangan yang belum mendidik, banyak tayangan-tayangan yang belum mencerdaskan. Ini adalah tantangan kita ke depan. Oleh sebab itu, tentunya berbeda pula situasi geografis kita, kepulauan kita, tanah air kita yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak pulau yang jumlahnya hampir 17.000 lebih. Bahkan ada data 17.508 pulau jumlahnya. Oleh sebab itu, ini juga tidak mudah dengan 237 juta penduduk. Orang banyak bertanya, Pak Tifatul, bagaimana kita dengan Singapura? Singapura sudah last miles. Iya, saya bilang, Singapura silakan keluar maju. Karena Indonesia ini, kalau kita terbang, saya katakan, dengan pesawat dari barat ke timur, kita butuh 9 jam.